Begitulah juga punca. Dia unsur panas. Bila kita minum dia, dia membantu menggerakkan kita punya sistem-sistem yang tak betul tu lah. Maksudnya sistem yang tersumbat, dia akan bantu kita lah. Ada buat live yang mana doktor ada cover tentang topik asimilasi ataupun assimilation macam tu kan. Assimilation. Jadi saya melihat banyak feedback yang kita dapat. Jadi mereka nak tahu lebih detail. Sebab kalau live tu kan dia ada panjang sikit kan. Jadi dia nak yang spesifik. Padu lah. Asimilasi ni senang nak katakan adalah penyerapan, penerimaan tubuh terhadap apa yang kita makan. Okay. Cumanya ia bukan bermula terus daripada dalam perut. Jadi apa-apa benda yang kita makan kadang-kadang harganya mahal, tapi kita tidak dapat makanan itu, zat-zatnya, nutrisinya tidak dapat masuk ke dalam badan kita. Kalau kita tengok kita punya sistem penghadaman, dia bukan bermula daripada perut, dia bermula daripada dalam mulut. Kebiasaannya orang yang macam undernutrition ataupun dia makan apa pun tak jadi kan, nombor satu dia kena check dalam mulut dulu. Ada tak dia tu, mungkin dia ada masalah gusi kan, mungkin ada masalah gusi ataupun masalah pada gigi semua kan. Kerana apabila seseorang tu dia mengunyah makanan, maka secara otomatis ia akan keluarkan DIO. IDO tu mengandungi enzim amylase untuk memecahkan karbohidrat. Tetapi kalau misalnya orang tu dia ada masalah dia nak gigit pun tak dapat, benda dia macam tak dapat dipecahkan, dia gigit pun macam ada masalah tu, lepas tu dia sakit gusi semua kan. Jadi dia telan makanan. Jadi kalau orang yang ada masalah IDO, dia kena buat sesuatu, dia kena dapatkan rawatan supaya mulutnya tu tak kering. Jadi apabila manusia ni dimakan, dia akan ada beberapa proses yang mana selain daripada enzim-enzim yang akan dikeluarkan oleh badan, okey, enzim-enzim yang penting ini untuk asimilasi ini juga dikeluarkan oleh bakteria. Jadi kalau assimilation itu gagal kerana bakteria-bakterianya tu, kita akan ada masalah nafas berbau. Orang yang ada masalah nafas berbau sebenarnya ada masalah dalam pencernaan dia. Bila dia makan, dia selalu rasa bloated. Orang yang rasa bloated bermakna sistem penghadamannya tu tidak bagus. Bila dalam perut, stomach kita punya perut kita tu, dia pun ada lapisan-lapisan. Dia pun ada yang asid, dia ada yang alkali kan. Macam saya kata tadi, Allah menjadikan semuanya itu sangat perfect kan. Jadi asid perut itu sangat penting, tetapi dia dilapisi oleh satu layer mucus yang mana mempertahankannya daripada bocor. Tetapi apabila asid perut itu tadi, asid perut itu tidak mencukupi, maka masalah GERD tu boleh membawa macam rasa terbakar kepada kita punya dia tu balik kan. Dia keluar balik. Sebab tu kalau orang yang asid perut ni bermasalah, dia sakit kat sini. Sakit kat sini, sakit ulu hati, sakit kat dada, sakit rasa macam sakit jantung. Tetapi kalau dia tu gastrik, sakit dia di sini. Maknanya di bawah, di bahagian bawah tu kerana apa? Kerana mungkin salah satu daripada lapisan itu telah terhakis. Lapisan perut kata terhakis kebiasaannya juga oleh bakteria. Sebab itu sangat penting untuk kita, orang yang ada masalah gastrik, masalah GERD, dia diambil punca. Kerana yang menyebabkan luka itu adalah bakteria. Salah satu bakterianya adalah H. pylori. Jadi apabila perut itu dia bocor, kita kata bocor, macam mana nutrisi nak masuk? Macam mana serapan nak masuk kan? Jadi bila setelah perut itu dia dah proses dah semua, dia akan jadi macam bentuk bubur, macam kain kan, barulah dia pergi kepada kita punya usus kecil.
Sekiranya serapan tidak berlaku kepada usus kecil, maka itulah yang kita kata masalah assimilation atau masalah penyerapan zat makanan tidak berjalan dengan lancar. Bayangkan kalau kita punya usus kecil itu bocor. Dia bocor banyak sebab, benda yang menyebabkan dia bocor. Pertamanya of course daripada makanan-makanan yang tinggi gluten. Bukan semua orang alah gluten, tetapi makanan-makanan yang tinggi gluten itu dapat membuatkan masalah, dapat memberi masalah kepada kita punya usus kecil tu. Jadi apa-apa saja makanan, dia mesti dicerna daripada mulut ke esophagus, ke perut, ke usus kecil, barulah the total assimilation process itu akan jadi bagus. Gitu. Jadi kadang-kadang kita katakan, aku ni kan dah makan ni tak jadi, makan ni tak jadi, makan tu tak jadi kan. Sebenarnya kita kena membetulkan perut kita dulu. Bila kita betulkan perut, macam Nabi kata, semua masalah itu bermula berpunca daripada perut. Jadi betulkan perut dulu. Jadi kita nak betulkan perut, kita boleh minum bungcha kerana bungcha dapat membentukkan usus, dia memberikan bakteria yang baik, semua ada banyak sangat khasiat. Jadi dia assimilasi. Ya, betul, proses assimilation yang bermula daripada mulut sebenarnya. Saya rasa untuk topik ini saya dah dapat cover dan saya harap dapat nilah, dapat memberikan jawapan yang anda perlukan.